cara merubah password atau kata sandi WiFi IndiHome. Langkah pertama adalah kita menuju ke browser. Lalu kita ketik di sini di kolom pencarian 192.168.1.1. Jadi kita ketikkan di kolom pencarian 192.168.1.1. Kita sudah tekan enter, maka akan terlihat seperti ini. Jadi di sini kita memasukkan username dan password. Nah, jika kita belum pernah mengganti username dan password WiFi IndiHome kita, maka secara default username-nya adalah user. Passwordnya adalah user, semua huruf kecil. Lalu kita klik login. Jadi di sini sudah kita masuk dalam dashboard WiFi IndiHome. Lalu bagaimana cara untuk mengganti password atau kata sandi WiFi kita? Langsung saja kita ke network. Selanjutnya security. Nah, di sini sudah terlihat seperti ini. Ini adalah password WiFi kita. Kita bisa klik di sini untuk melihatnya. Nah, di sini untuk password yang sekarang. Kalau kita mau mengganti, kita tinggal memasukkan password di sini sesuai dengan keinginan kita. Ini sebagai contoh 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi di sini minimal harus 8 karakter. Jika sudah, kita klik submit. Nah, di sini ada notifikasi bahwa password yang kita buat terlalu lemah. Jadi kita bisa membuat yang rumit. Atau ini sebagai contoh aja, silahkan sesuaikan dengan keinginan kalian. Jika sudah, kita klik confirm. Oke, jadi password WiFi-nya sudah terganti. Nah, setelah mengganti password WiFi ini, maka WiFi kita akan terputus. Jadi kita harus login kembali. Ini dia. Kita harus login kembali dengan menggunakan password yang baru. Password yang tadi adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Jadi kita sudah login menggunakan password yang baru. Jadi seperti itu caranya teman-teman untuk mengganti password WiFi IndiHome. Semoga bermanfaat dan terima kasih.